Contoh seterusnya, nenas menyebabkan keguguran. Ini sangat biasa kan, doktor? Betul. Memang ni sangat biasa-biasa. Kalau baru awal-awal mengandung tu terus tanya, doktor, sekejap lagi saya nak pergi makan nenas boleh ke? Doktor terkejut. Kenapa kan? Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiqah dari Klinik City. Jadi bersama kita hari ini, kita ada Dr. Murni. Okey, macam-macamlah mitos yang biasa kita dengar. Jadi pada hari ini Dr. Murni akan menjawab segala mitos-mitos tentang ibu hamil. Jadi mari kita lihat. Sebenarnya tak ada scientific evidence, tapi terus terang doktor cakap selain daripada nenas, durian lah, benda tu semuanya mengandungi gula yang tinggi. Dia boleh ada masalah pada kandungan kita. Kalau kata nak ambil sepotong tu tak ada masalah lah. Tapi kalau macam satu biji buah tu kita habiskan, yes. Kemanisan yang tinggi, dia akan menyebabkan badan terhidrasi. So baby pun tak cukup dapat air. So itu ada masalah pada bayi. Okey? So bukan nenas per se lah, kemanisan tu sebenarnya. Okey. Jadi kalau ada apa-apa lagi kemusykilan, soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah dan insya-Allah Dr. Murni akan menjawab, okey? Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi jangan lupa subscribe our channel dan juga like video ini. Turn on notification untuk memudahkan anda untuk lihat video-video baru kami. Jangan lupa follow social media kami, Facebook dan Instagram. Follow dan like, okey? Bye. Bye.